Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini sudah resia rumah BWN. Demumian kita kelamni wan acara kebernigayu. Kelamni kita istudio ni masih dalam momen kenguk kita perin seni mahasiswa benilan ku Banda Aceh ni geremokot dilani kemudian iwan diri sebenarnya arah hal-hal sebenarnya si turah kita tetahi atau kita bina. Judul si kita buku kelamni tentang mencari atau mengenal jati diri. Ini kita cerahkan kelam di sini karena memang sebenarnya iwani diri itu ada sebenarnya potensi-potensi si tersimpan dan kadang-kadang ini terabaikan sehingga kita gere menjadi orang yang boleh jadi gere bermanfaat, boleh jadi gere memanfaatan sana si sebenarnya si turah kita gunan. Anar sumber itu sehingga gue kustodian ini pertama sekali Bapak Dr. Jamhir. Assalamualaikum Pak Jamhir. Ngegati ke narasumber itu Pak Jamhir ini sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian juga si nomor dua ini Al Juhra. Assalamualaikum Juhra. Waalaikumsalam. Juga ngegati ke narasumber itu tentu saja kita ini gerene asing. Kenamanya tentu diskusi itu menjadi lebih guru. Karena anak-anak si kita cerak ini sebenarnya ini menjadi penting kin urang gayu. Bami ini ku Jamhir kah? Ini ke berbicara tentang menggali potensi diri. Ini ke arah hal-hal sebenarnya wan diri ini setiap zaman ini arah kenguk kita belin, ya arah potensi lah. Tergantung kuna kita mengolahnya. Dan kuna kamu nengone kira-kira saya ini geh jemari Banda Aceh, hanya kuliah ku Banda ni, saya ini kira-kira kuna potensi si yang ngonkam keibandingan orang kita atau jemaah-jemaah setengah itu Pak Jamira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi diri ini pada dasarnya merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tergantung bagaimana mengelola kemampuan-kemampuan wani diri itu. Nah, lagu ling sini wane bahwa kemampuan setiap jemaah pasti berbeda-beda. Arti setiap jemaah arah kelebihan dan arah kekurangan. Maka ketika kita mampu menggali potensi-potensi suani diri itu, maka kita lah orang-orang yang berhasil mampu mengelola diri itu. Maka syarat utamanya, maka kita mengetahui dulu mana potensi itu. Lagu ling ini apa? Misalnya Sony Ara jemaat si tengah kuliah ku Banda Aceh ini, maka kita kiraah potensinya apa potensinya. Ketika dia potensinya lebih ke agama, maka ya arahkan. Perdalam dan arahkan ke ilmu agama. Nah, kemudian ketika potensinya tentang ekonomi, maka arahkan dia ke ekonomi. Nah, potensinya ke bidang pertanian, maka arahkan ke bidang pertanian. Nah, maka potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu, wan siara wan diri itu akan bisa mengangkat kita, mengangkat harkat dan derajat itu. Nah, maka ke kita kita hubungan ke Al-Quran, yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman dan berilmu pengetahuan. Artinya berilmu pengetahuan tidak gerara jelasnya Tuhan, ilmu ini gerara. Berarti kita memilih tergantung potensi kita. Apa potensi kita? Oh ya, potensi itu lagu di sini ilmu agama. Maka gali ilmu agama. Hana tujuan menggali ya? Untuk memperbaiki diri itu dan memperbaiki orang lain. Karena kan kita BWN memang dituntut untuk memperbaiki. Ike secara bahasa nah ya, manajemen diri, yeah. Improvement continuous. Karena improvement continuous, kita memperbaiki secara terus-menerus. Kita memperbaiki secara evolusi secara terus-menerus. Nah, maka potensi-potensi itu bisa berguna untuk pertama untuk diri itu, kedua untuk orang lain, yang ketiga untuk masyarakat. Maka itulah kita gali
kan menggali potensi. Menggali ini hanai ke bahasa gayu, mencangkol. Muruk-muruk. Kita kuruk. Ikuruk. Sampai hana guna. Ketika kita kuruk, maka kita akan tahu potensi diri. Lagu kita master lagi. Kita kuruk. Kuruk tu ya. Hana kita perah. Kita dapat mata air. Ketika dapat mata air, maka mata air yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk kehana meli menjerang, meli meniri, meli meningu, maka potensi itu lagu yang sini. Maka ilmu-ilmu siara, potensi-potensi siarawan diri itu, maka itu bisa mengangkat harkat derajat. Bami Pak Jurah ini ke mungkin ana sebagai orang tarbiyah kah? Orang tarbiyah arti sebagai tenaga pendidik. Tentu saja di antara fungsi pendidikan itu kan. Ini perasaanku untuk menggali potensi diri ini ana di siswa atau di potensi diri mahasiswa. Ini kamu menengone mungkin secara umum sebenarnya potensi-potensi siarai generasi muda boleh jadi kita tengok secara umum mahasiswa atau kuna juga di pelajaran mulai am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ika bicara mengenai potensi diri, ika secara konsep ni agama Islam, ika manusia ni fitrah kullu mauludin waladul fitrah. Jadi fitrah arah sumbernya sebagian cendekiawan bahwa ikal fitrah ni adalah potensi diri. Artinya ikal kekana terben lahir ni we mongot berarti we memiliki potensi, arti memiliki fitrah untuk menghadapi kehidupan dunia. Potensi mongot ni ini ikal kekana bayi ben lahir lah potensi. Tetapi ke secara kita print secara global, fitrah ini adalah manusia ke teori Maslow print ini ibarat kertas kosong. Arti ke kertas kosong ini bertolak belakang urum teori fitrah secara iwan agama Islam. Ke teori Maslow print ini kekanak seperti kertas putih yang tidak ada noda apa-apa, arti memang kosong. Hanya mungkin kemudian lingkungan, keluarga, jembat tua, sahabat, kerabat, masyarakat simum pengaruhi kehidupan ini. Tetapi ike manusia secara Islam memang manusia ini ada potensi diri. Karena hana Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini adalah sebagai manusia yang sempurna. Artinya kesempurna berarti ika kita print bahwa kekanak selahir ke dunia ini numa seperti kertas kosong, tetapi ada potensi yang tersembunyi sehingga yosah Tuhan ku kekanak. Agati kena jemaah wan agama al-um madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Hana kati yone ke jemaah tu munengon potensi. Jika kita tengok misalnya potensi arif psikologi, seni makin seni ada tes potensi anak gerali. Potensi anak seger tes sekitar 7.500.000. Hana ari bayi mingo engone. Yakin hana bayi. Yakin hana ngok kaya. Ari potensi ari gerak geriki, ari cara we bergerak, ari keaktifan wan kegiatan. Oh ini jika bercerak kita ini malakin hana. Ada tes psikologi perkembangan untuk mencari potensi anak ini kuat mungkin anak. Jadi cuma sekedar ini nampak ya. Tetapi memang arah nge ika grepe 100% betul, kadang ke 100% ini ke Tuhan bui. Tetapi ika 90% ayo ngok arione. Cuma dengan perkembangan teknologi, ya perkembangan peralatan media dan sebagainya, mah memang bayari. Dan saya pernah ibadah aja ini di Iaranan, termasuk cuma waktu itu karena mungkin terbatas oleh biaya. Mungkin ke 7.500.000 kini ke kanak ruatun perasaan tu lagu mal tu gerega. cuman manfaatnya kuharapu kahe. Artinya hana. Potensi-potensi seharaiwan diri ini ke kanan, jemaat itu ngeturah betihe sebenarnya. Karena hana,
Jemaat tu hari kucak kimi hari bayi mungkin sebelum lahir ke dunia orang ngerti hai kuna anaki wan tu keni ini kuna pergerakan ni kuna misalnya kadang-kadang kena itu kita misalnya kita perhati jemaah hamil misalnya yang bernama perena ya ini kaku ngaji ke anak ini punya ni lah ongot tu kena. Yeah. Ika jema aja nongot ya. Cuma ni ke cara aku jema bedang tu lagu berjoget tu antuk kengguni ka. Yeah. Jadi mungkin potensi arti walaupun terkadang orang kin geguyon tu atau kin berakah tu. Cuma orang ngengok yengon. Yeah. Makin orang lahir, orang ngan terida. Apalagi misalnya perkembangan yang tarik kucak ini berpernah kita usan kujemam nama tu. Hari kucak kami hari lahir ini sawah umur waktu dulu tu nopo tu sah kuteka banyak kita ngon pergerakan ni bahkan kita betih selohan mulai napang selohan mulai bermalam selohan mulai mesangka biasa aku SD perkembang ISDP seperti Hana gerak misalnya terkadang memang potensi seanak kadang-kadang we gere sesuai urum keinginan ni ke kanaka. Yeah. Ika misalnya kita ngon, misalnya kita ngon potensi anak ini langkin tentera ni. Arti we memang kadang ada cara berceraki, ada cara we bersikap, nyawari we ada cara we mungkin menyelesaikan masalah rumah di adik Israel. Ini cocokin pemimpin atau tentera atau anggota DPR. Tetapi ke kelas 5, kelas 6 atau SMP atau SMA. Tenirunya lain sesuai urum potensi secara diri. Yeah. Hari inilah perlu jemaat tua mendekatkan diri asyik komunikasi secara individu dengan kanak. Kita mau merintu ke kanak ini menurut ama menurut ina ko lagu ni lagu ni lagu ni. Hana kati wan kehidupanmu ko lagu ni ni. Ko cocoknya misalnya wan ekstrakurikuler wan sekolah di. Kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat antara kita dan kanak. Anak kati, menurut kita kanak tu main bola. Sedangkan keinginan ni kan main badminton. Ya. Tetapi secara fisik mungkin badminton kurang lumpur, kurang panis segala macam. Tetapi ada cara guna komunikasi antara ini rumana atau ama rumana bahwa ika OP we main badminton, cuman turah kita arahan. Yeah. Kau menurut ina terutama kau kin pemain bola di. Arti ke kau tekun main bola ina ama yakin kau akan berhasil. Ika kadang gerus sekolah pe kau sekolah formal dari kau ber SD, SMP atau SMA. Kau sekolah di ku sekolah ba. Yeah. Otoma insya Allah orang doa ni ama rumi rujin Tuhan kau akan menjadi jemaah. Yeah. Terkadang ke kanak ke geroya. Karena hana gerus awal kadang waya pemikiran ni. Yeah. Agak ti kadang lagu link sini ara jemaah si berkompeten untuk melihat munengon potensi diri ni anaka. Artinya ini kena bermain urus jemaah profesional tentu memang terah mal. Yeah. Arti kemarin kita engon anak ta secara ilmiah secara keilmuan. Tetapi ke memang kahai ke misalnya sawah kul. Kadang-kadang menjadi benturan antara anak urus mama atau rumina. Antara keinginannya marum keinginan ina urum keinginan ni ke kanaka agar pernah demu. Ya. Akhirnya kahe memang kadang maaf cara ada jemaah kuliah misalnya, we pengennya ku ilmu Al-Quran dan tafsir. Nurut ini agar pas, ya. Karena agar hafal Al-Quran, agar betul hadis. Tapi keinginan ke kanaka arah. Ya. Cuman akhirnya ayo ini ku pendidikan, memangnya agar pernah kuliah, agar pernah sana pe. Akhirnya enggak terbebani mian ku jemaah tu. Arasi memang ke kanak gerbetihe diri kusi kena ina kone aku kene aku anak sadi ora arah sara hal se mungkin berkaitan nurum potensi diri arah perin jema tasawuf gersalah ya mereka arah man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu kene arti ika oya wan anu oya potensi diri ntea ika ngebete usah kita sebenarnya kusi aku hana aku sahan aku sebenarnya oya akan membetih sebenarnya Tuhan kuna ada ika nge memang membetih diri berarti potensi ngebetih potensi kan hana
Ya misalnya ika potensi itu lagu aku tengah ham. Ika aku nggak print hari mulai SD, SMP, SMA. Ika print potensi kin tentera. Waktu ayo mampan dikin tentera. Membadan, misalnya badan misi, yeah. Bukan badan atau segala macam. Cuman ya arti kadang-kadang potensi secara fisik tidak didukung oleh potensi secara ilmu misalnya atau keinginan. Menurut aku lagunya apa masalah borah. Bami Bridin menarik ke ketika kita bercerak lagu geh kene Pak Jora rumpa Jamhir ini berbicara potensi naga. Sebenarnya lagu-lagu sempat bentar potensi diri kita bebene sini tergantung mengelola naga. Mengelola lagu geh kene Jorhana memang Nabi memerintah ku kita jemaah bebene si lahiran ku dunia ini sangat terkait dan atau memiliki potensi itu tapi lagu cerak lainnya mana lingkungan kah? Lingkungan, kemampuan diri, kemudian bagaimana ajakan ni jema-jema sehingga potensi diri entah terkadang-kadang mina hari-hari sebenarnya kira kah? Bahmi yang mama ini sudah disiaran mabeh ini, porami kita lanjut mana kita sambil kesempatan ku berita kemarin sial si malah dibuat ni.